Deddy Corbuzier kembali singgung peramal Mbak Yu di kanal YouTube-nya. Tak sendiri, ia kali ini undang Gus Miftah. Pembahasannya bukan lagi soal ramalan, tapi juga pengakuan Mbak Yu menikahi ular. Hal ini membuat Deddy Corbuzier sarankan perempuan itu ditangani tim medis, khususnya bagian kejiwaan. Kayaknya beliau ini harus ada pengawasan dari dokter jiwa, kata Deddy Corbuzier dalam video yang diunggah Minggu. Atau rumah sakit jiwa, kata Gus Miftah menimpali. Deddy Corbuzier menduga Mbak Yu mengalami gangguan mental skizofrenia. Karena menurut gue skizofrenia atau kenapa dibilang halusinasi, karena dia menceritakan nikah dengan ular, terang Deddy Corbuzier. Tidak pernah disentuh pria, di usia belasan tahun rukun dengan ular dan dinikahi, imbuhnya. Deddy Corbuzier membacakan artikel dalam sebuah website penderita skizofrenia butuh terapi, sebab ini merupakan penyakit psikologi. Ini disorder otak dan dipelajari ahli jiwa, terang Deddy Corbuzier. Mantan suami Kalina Oktarani ini memberikan salah satu contoh kasus di Amerika Serikat, di mana banyak orang mengaku kerasukan, tapi ternyata hal itu bagian dari penyakit. Begitu diliti, oh ini ada kerusakan otak, kata Deddy Corbuzier. Nah, begitulah Deddy Corbuzier sarankan Mbak Yu diawasi dokter jiwa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.